Tengah hamil 5 bulan, seorang wanita ditemukan tewas di kamar mandi. Orang tua korban yang curiga meminta polisi mengusut kematian putrinya. Sementara suami korban tidak diketahui rimbanya. Orang tua Siti Anisa tidak kuasa menahan tangis saat mengantarkan jasad putrinya yang tengah mengandung 6 bulan ke RSUD Kalisari, Batang, Jawa Tengah. Keluarga berharap petugas medis dapat mengetahui kematian Siti Anisa yang baru menikah 6 bulan lalu. Sebelumnya, wanita 21 tahun ini ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi rumah saudara suaminya di Desa Terban, Kecamatan Warung Asem. Orang tua korban curiga dengan kematian anaknya yang dianggap tidak wajar. Keluarga pun tidak mengetahui keberadaan suami Anisa saat istrinya ditemukan tewas. Tidak tahu itu di rumah siapa, saya tidak tahu. Itu korban menginap di situ sudah berapa sudah hari? 10 hari ya. Sudah 10 hari di sana? 10 hari. Ngapain Pak di sana Pak? Mungkin itu berobat atau gimana? Berobat suaminya? Suaminya. Saat ini jajaran Polsek Warung Asem dibantu penyidik Satreskrim Polres Batang tengah mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memastikan kasus kematian ini. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.